Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? Today, Miss Nurul would like to give you a material from Unit 4, and it's about numbers. But before we start our material, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, do you know what is number? Yeah, in Indonesian, we can translate it into angka. Jadi, hari ini kita akan belajar angka-angka dalam bahasa Inggris, mulai dari angka 1 sampai ratusan. So, are you ready? Okay, let's pay attention on my explanation in this video. Pertama, Miss Nurul akan menjelaskan angka ones atau satuan. Nah, satuan itu dimulai dari angka 1 sampai termasuk angka belasan yaitu 19. Nah, yang kedua, Miss Nurul akan menjelaskan angka tens atau puluhan. Puluhan itu dimulai dari angka 20 sampai 99. Yang ketiga, Miss Nurul akan menjelaskan angka hundreds atau ratusan. Nah, kita belajar angka satuan dulu ya. Nah, angka satuan itu 1 sampai 10. Nah, kalian pasti sudah tahu semuanya kan bahasa Inggrisnya. Yang ini yang harus dihafalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, harus dihafalkan nih. Nah, satuan itu termasuk dengan angka belasan. Akan disuruh jelaskan di slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan belajar belasan. Angka belasan itu dari angka 11 sampai 20. Nah, yang berbeda dari angka belasan hanya angka 11 dan 12. Karena kalau yang 11 bahasa Inggrisnya 11, kalau yang 12 bahasa Inggrisnya 12. Kemudian untuk yang 13 sampai 19 itu sebenarnya menggunakan kata dasar dari angka satuan. Misalkan bahasa Inggrisnya angka 3 adalah 3. Karena ini angkanya 13, maka tinggal ditambahkan dengan kata teen. Jadi 13, sedikit perubahan, bukan 13 tapi 13. Pada dasarnya sama, dari angka 3, kemudian karena ini 13 jadinya 13. Nah, sama halnya dengan 14. Kata dasarnya angka 4 adalah bahasa Inggrisnya 4. Karena itu 14, maka jadinya 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian 20 bukan pakai teen lagi karena sudah puluhan. Maka 20 bahasa Inggrisnya adalah 20. Nah, sekarang belajar angka puluhan dimulai dari angka 20 sampai 99, tapi Miss Nurul akan menjelaskan sampai 30 saja karena sebenarnya polanya sama. Pertama, kita mengambil kata 20. Bahasa Inggrisnya kan 20. Kalau 21 tinggal ditambahkan angka satuan 1. Berarti 21 21. 22 tinggal ditambahkan angka satuan 2. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30. Nah, kalau 31 berarti gimana? Gampang. Tinggal sama 31, 32, 34, 37 dan seterusnya. Begitu. Nah,
Nah, sekarang kita belajar puluhan ya, yaitu puluhan 20 sampai 90. Seperti yang disuruh jelaskan tadi, polanya sama. Ketika ingin mengatakan 31 berarti 31, 37 37, 42 42, 59 59. Jadi polanya sama. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin mengucapkan angka puluhan dalam bahasa Inggris, sebenarnya polanya juga sama. Dari angka dasar ditambahkan dengan TY di situ atau T ya. Nah, kalau 20 itu sebenarnya dari angka satuan dasar, kata dasarnya 2. Karena 20 jadinya 20 dengan sedikit perubahan, bukan 20 bukan, tetapi 20. Sama halnya dengan 30. Angka dasarnya 3, angka dasarnya 3, angka satuannya 3, bahasa Inggrisnya 3. Karena dia 30 maka 30 bukan 30. Karena terjadi perubahan sehingga 30, enggak boleh 30. Nah, kalau yang tidak terjadi perubahan adalah 40. Kata dasarnya 4, 4. Ditambahin TY di situ menjadi 40, artinya berubah menjadi 40. 50, 60, 70, 80, 90. Gitu ya. Selanjutnya baru masuk angka ratusan, hundreds. Nah, ratusan itu gampang, tinggal kata dasar angka satuan ditambahkan dengan kata hundred. Contoh 100. Angka dasarnya 1 adalah 1. Hundred jadi 100. 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Nah, begitu saja penjelasan dari Miss Nurul, semoga bisa dipahami. Jadi kalau belasan itu angka satuan ditambah dengan tin. Kalau puluhan angka satuan ditambahkan dengan TY atau T. Kalau ratusan angka dasar ditambahkan dengan kata hundred. Seperti itu saja. That's all about my explanation. Thank you. I hope all of you can understand my explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.